Black Day. Ayo kita pecahkan. Correct and ya, jadi besok itu adalah hari apa itu? Hari Selasa. Iya, betul, betul. Tapi kenapa kita pakai baju hitam-hitam? Karena lagi Black Day. Betul. Sini, kaunya juga baju hitam-hitam. Sini. Betul, sini, 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 sini. Jadi kita kan hitam. Nah, kau ini mukanya disensor aja. Hitam kan? Ya, jadi ini adalah kru kita ini. Betul. RNC. Ini Evan Jordan. Jadi Black Day apa sih itu? Nah, jadi Black Day itu adalah hari hitam. Seperti namanya. Apakah kita hanya memakai baju hitam? Bukan. Apakah akan menjadi gelap? Bukan. Tapi ada ini, apa ada maksud dari balik baju hitam atau hitam-hitam tersebut. Jadi Black Day ini diperingati setiap tanggal 14 April. Dimulai di Korea Selatan. Oleh pria dan wanita yang gak punya pacar alias jomblo. Sedih banget nih hidupnya. Tapi, oh apa, dan dia gak dapat hadiah di hari-hari Valentine yang atau hari White Day sebelumnya itu tanggal 14 yang sebelumnya. Jadi kibar sedang terhadap Valentine. Betul. Ya? Jadi ini hari jomblo internasional lah istilahnya ya. Gitulah ya. Jadi pria dan wanita yang gak punya pacar tuh ngerayain Black Day. Caranya gimana? Kalau Valentine pakai baju apa pink, White Day pakai baju putih. Hijau. Ah, hijau. Putih dong. Putih tadi dikocok bisa kuat putih. Kuat baju. Baju. Putih lo. Jadi kalau di Black Day itu orang pakai baju hitam, bukan pakai baju putih atau hijau atau putih. Kayak lagi berduka gitu ya. Betul. Ini menunjukkan kebuahan nih ya di jomblo-jomblo ini nih. Enggak cuma itu, enggak cuma pakai baju hitam, tapi mereka juga datang kumpul-kumpul. Kumpul kebo. Bukan, ini kumpul-kumpul aja pakai hang out gitu. Bareng teman-teman yang jomblo juga, yang senasib, yang enggak punya pacar juga. Dan acara ini diisi dengan makanan-makanan seperti mie bersaus kental yang warnanya hitam atau disebut jajang mion dan minum kopi hitam gitu. Nah, jadi Black Day ini adalah salah satu hari yang dibuat untuk memperingati setiap tanggal 14 pada setiap bulan. Sebenarnya ini resmi enggak sih hari ini? Enggak sih. Apa cuma buat-buat jomblo doang? Sebenarnya kan awalnya dimulai dari Valentine. Iya, Valentine Day juga kayak buatan ya. Betul. Jadi White Day itu kayak maksudnya orang pengen sensasi 14 itu di mana-mana gitu ya. Betul. Di setiap bulan kayak Januari itu ada hari buku harian, 14 Januari. Februari ada Valentine's. March ada White Day. April sekarang ada Black Day. Ntar Mei ada apa? Mentret Day. Semua orang pada mentret. Karena mentret. Mungkin kita harus bikin hari Kraken Egg. Betul. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba sesuatu yang berhubungan dengan Black Day. Makanan dengan hitam ya? Betul. Aduh, karena sebenarnya lu nggak harus sih karena lu kan nggak jomblo. Betul. Kalau gua tapi nggak apa-apa, gua hari ini menemani kalian menghormati para jomblo aja. Betul. Jadi langsung kita makan makanan pertama adalah, jadi kita makan Oreo nggak pakai putih. Yang dikocok keluar Oreo, ini krim Oreo. Oh, Oreo, betul. Eh, silakan nih. Berarti ini Oreo hitamnya aja ya? Hitamnya aja. Nggak pakai putih. Ayolah. Ini Oreo dibuka, jilat. Kulunya mau? Kulu makan yang kulu. Jadi makan Oreo nggak pakai putih itu rasanya seperti putih rasa cinta. Rasa cinta. Oke, bubuk kopi. Nah, jadi ini seperti yang dilakukan ini oleh masih orang Korea. Masalahnya ini kita nggak pakai air, bubuknya doang ini. Aduh, gua banyak-banyak ah. Rasanya gimana ya? Nih, kalau nggak percaya nih. Oh. Banyak. Eh, kurang full. Ya, mungkin kita harus banyak. Segini lah. Full spoon dong. Full spoon dong. Full spoon. Saya bersih ini. Full spoon. Dua. Dua. Gak full sih gue itu. Bodoh amat. Gak bisa copot bego dari mulut. Gimana ini? Harusnya dari awal jam 3. Duh, serbuk-serbuknya. Nggak bisa copot. Jadi kopi. Gue lu habis bertani, Cok. Jorok banget sih, Ren. Dari SD jorok lo emang lo kan. Gue gak tahan, gue mau cuci mulut lah. Rasanya seperti makan puyer ini. Kayak makan obat sariawan. Betul, kayak makan ini yang hijau-hijau itu apa ya? Empungsan. Empungsan.
Sekarang kita makan obat yang hitam juga. Aduh, ini tadi udah kayak obat, sekarang obat lagi. Ini obat apa nih? Makan Norit, bukan sponsor, bukan. Activated carbon, gunanya gangguan-gangguan diare, perut kembung, flatulence. Ini film gua deh. Film lu. Kalau mau cek filmnya, cek gangguan lambung. Keracunan makanan, 20 tablet. Kita berapa tablet? Dua aja deh. Dua tablet ya. Begitu dikocok. Dikocok, itu keluar yang namanya putih. Oke, jadi dua tablet satu orang. Aduh, kenapa harus dua? Satu juga boleh. Satu kecil banget. Dua. Lu udah tahu rasanya ya, curang lu ya? Enggak sih, gua betul. Sebenarnya buat ditelan. Lu gua masih kecil, gua. Berarti kita harus kunyah ya? Kunyah. Satu, dua. Enggak ada rasa ya? Enak sih ya, enak ini. Ngomong-ngomong tapi kayak rasa apotek ini ya, gue berasanya. Udah cukup dan tidak enak lah ini. Sekarang yang terakhir makanannya. Ya ini spesial banget ini. Ya, jadi kita membawa sesuatu yang memang tidak biasanya berwarna hitam. Tapi hari ini berwarna putih. Burger warna hitam. Hitam! Ini bagaimana cara bikin hitamnya? Iya, gimana? Tapi ini baunya enak kelihatannya. Saya makan kentangnya. Silakan dimakan. Ayo, makan yuk. Ya. Demi para jomblo. Betul. Bisa beli burger hitam ini di counter Kraken Egg ya. 3, 2, 1. Ya, udah makan dulu aja bapak. Nah, gue makan rotinya aja deh. Coba, gue penasaran rasanya kenapa. Kayak burger biasa. Mungkin pakai ubi ya. Iya nih. Kayaknya bakal abis nih. Ngiler tuh, ngiler. Pengennya. Pengiler juga tuh, itu ngiler tuh. Gimana? Chef Janu? Janu tuh yang salon kita pakai Janu. Udah. Ya rasanya seperti burger biasa. Enggak, tapi ini menurut gua dagingnya enak banget loh ini. Enak rasanya lembut seperti ayam. Sekarang kita beralih ke minuman. Minuman penutup abis yang makan, warnanya hitam. Tebak minuman penutup, minuman penutup tebak yang warnanya hitam minuman apa, ayo. Ya udah tahu lah pasti kalian. Satu, dua, tiga, empat. Anda salah! Bukan Coca-Cola. Tapi Rootbeer. Emang itu Coca-Cola doang? Iya. Yeah. Nggak bukan sponsor ini. Tompel yang warnanya hitam, Kak. Jadi nggak bisa. Ini dia. Jadi sekian episode kita kali ini. Betul. Semoga kalian bisa menikmati Black Day besok ya. Kita karena udah duluan hari ini. Untuk para jomblo sebaiknya betul. Lakukan Black Day dengan hal yang positif. Kalau kalian tahu cara apa tempat beli mie yang kuahnya kental dan warna hitam, tulis di bawah ya. BMFE Untar, Fakultas Ekonomi Untar mengadakan acara yang namanya Ekonomi. Betul. Di dalam Ekonomi tersebut ada acara yang namanya pertama itu Ecofest. Dan yang kedua ada Art Toys Hobbies dan Sponsor Exhibition. Betul, yang ketiga ada Awarding Nights. Dan kalau kalian mau tahu lebih detailnya, silakan cek di description kita. Betul. Jadi sate untuk apa ini? Crack this egg. Betul. Oke, ini adalah pertanyaan minggu lalu. Jawabannya adalah jagung bakar karena bijinya berbaris dan kalau dibakar meletup blah blah. Ya, nang F sekali ini lah. Betul. Kalian melihat orang Cina makan ini. Kalian tahu jawabannya? Tulis di komentar section bawah. Salam crackers, cacat tingkup. Apakah haruskah? Haruskah kita takut akan dead? Mati, ngasih orang tuh mati.